tambah. Maksudnya tambah sepi loh. Tambah sepi ya. Ada. Di sini sing jenengan gowo becakan ke dudu sih sing digawe ngene. Itu ya. Oh, kan di sini kene enek iki. Manuk ae. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya barusan. Itu adalah hasil dari saya hunting kemarin di Pasar Depok ya. Itu saya kebetulan karena ada mountingnya itu pakainya Fuji, saya pakai Fuji film XS10 ya. Itu yang sudah ada ibisnya, image stabilizer-nya. Lalu saya menggunakan lensa Widelander 28mm f2 yang aku rasa lensa itu cukup menggoda bagi saya, tapi mau gak mau memang buat koleksi dulu atau entah saya jual juga gak tahu. Oke, dari video yang sudah saya putar tadi itu adalah perjalanan saya saat hunting lalu menggunakan lensa itu, lensa 28mm ya. Dan kesan apa yang saya rasakan menggunakan lensa 28mm ini, tentunya manual fokus, entah ya, mungkin ini hanya sebuah imajinasi saya menggunakan lensa ini. Jadi memang ini manual, cuman ini sangat dipermudah sekali karena adanya ini. Nah, ini
ini untuk muter fokusnya. Nah, dan fokusnya pun juga nggak terlalu licin, jadi agak beratan dikit lah. Karena saya juga tidak terbiasa menggunakan lensa manual, pada akhirnya memang harus menyesuaikan di hari itu juga. Terus lensa ini menurut saya terasa nyaman saat untuk membidik, dan kedua ada sebuah perasaan aneh yang saat saya memotret, saya menjadi sabar, benar-benar menjadi sabar dan mau menunggu. Nah, kemarin saya pakai autofocus, apalagi fokus trackingnya oke, udah ajar dulu, dapat. Cuman kalau ini kan saya harus fokusin dulu, apalagi saya menggunakan F2. Jadi kemarin saya menggunakan F2 sama F8, F4. Gak tau, jadi agak sabar nikmatin aja lewat viewfinder kayak gitu ya. Kebetulan kameranya juga saya setting tidak shutter continuous, cuma one shot ya. Jadi agak bergaya dikit rasa-rasa, jadi Fuji film rasa Leica gitu aja lah ya. Nah, ini kebetulan saya pakai mountingnya Fuji film deh. Kebetulan aku rasa sangat bagus. Jadi tatkala saya memotret di background backlight itu tidak mengeluarkan ring di sisi-sisi objek yang fokus. Nah, kebetulan saat saya hunting di pasang depo itu saya membawa dua lensa, yaitu Focklander 28mm sama lensa 7 Artisan 35mm, tapi yang diafragmanya 0,95. Itu bikin saya tertarik banget. Kayak apa sih diafragma 0,95 itu? Untuk motret street ya itu. Terus jadi sebelum saya ke pasang depo itu, saya sempat main dengan anak saya, dan ini saya akan kasih lihat foto backlightnya. Jadi kalau coatingnya bagus, itu kalau kondisi backlight pun nggak keluar kayak halonya kayak gitu ya. Ini warna ada hijau, ada ungu, ada agak kemerahan atau biru. Nggak keluar itu. Jadi kalau terlihat memang, kalau orang Jawa bilang onorko norupo, jadi ya maklum lah gitu ya. Apalagi ini kan 35mm diafragma 0,5, yang punyanya 7 Artisan, saya coba langsung juga di tempat itu, nanti saya kasih lihat. Sebelum saya lanjut ke lensa 7 Artisan, ini kesimpulannya adalah lensa Focklander 28mm ini saya menggunakan kamera APS-C, jadi sekitar itu berarti saya masuk di 40 mili, sekitar 42 mili kurang lebih. Nah, kalau saya pakai di full frame ya masih 28 mili dan agak terlihat tuh lensa wet. Jadi menurutku keren aja kalau bisa pakai full frame ya. Mudah-mudahan besok bisa beli mountingnya punya Canon. Jadi bisa saya pasang di EOS R6. Kemudian kesimpulannya, lensa ini adalah lensa yang recommended sekali untuk memotret street. Benar-benar kalau kita pakai Leica atau kita pakai full frame, otomatis lensanya akan berfungsi sebagai lensa wide ya. Jadi kita bisa memotret suasana dengan diafragma 2, dan ketajamannya pun juga soft. Menurutku soft banget ini. Sebentar saya kasih lihat yang ketajamannya soft, halus tuh, nggak langsung jeglek kayak gitu. Nanti kalau kita pakai full frame mungkin sensasinya akan berbeda lagi. Jadi lensa ini cukup bagus untuk dikoleksi dan dipakai kalau yang suka lensa manual ya. Ya, sekarang kita lanjut ngomongin soal lensa 7 Artisan yang 35mm. Nah, terus diafragma 0,95 itu kayak apa? Itu juga banyak dari metal ya, tiap antep lah. Cuman saat memotret untuk fokus ringnya juga ringan, dan kalau
karena sudah terbantu sama focus speaking, jadi cukup nyaman juga, cukup nyaman di bagian focus speaking ya. Untuk pengaturan fokusnya. Terus kayak yang saya tadi bilang tadi, kalau kita pakai Quad Blender tadi kan tidak ada halo-nya di bagian samping, tatkala background-nya backlight. Ini saya kasih lihat dengan background backlight, bisa kasih zoom. Nih. Jadi ini kalau kita pakai 7 Artisan 35mm, diafragma 0,9 kayak gini. Cuman apakah ini jelek ya? Kalau saya, karena sejak dahulu saya selalu menggunakan kamera dan lensa low budget, jadi hal lumrah aja dan saya nggak mempermasalahkan untuk kayak gini. Bisa saya edit kok, ini bisa saya haluskan dengan bounce time di Photoshop. Asiknya jadi terlihat berdimensi. Kalau ini kan terlihat berdimensi ya, dimensinya kelihatan banget. Terus ini masalahnya adalah 0,95 itu fokusnya susah. Jangan bayang, padahal di saat pemotretan di focus speakingnya sudah menandakan fokus di ada ring apa tanda merahnya. Itu kalau untuk bikin foto BW bagus, karena nggak ada ring sampingnya itu. Mau backlight mau apa nggak pernah kelihatan. Cuma kalau warna ya tadi 0,95. Ini juga coba kita cek. Tipis banget, benar-benar 0,95 tipis banget. Jadi kalau mau bikin foto potret di bagian mata itu juga pasti di bagian hidung sama bagian telinga juga pasti jadi soft. Kira-kira lensa 7 Artisan ini yang 35mm ini kira-kira bagus gak untuk kita miliki? Pertanyaan selesai, saya akan selalu menjawab bagus karena tergantung budgetmu. Kalau budgetmu cukupnya buat 7 Artisan ya kenapa tidak? Gitu. Era sekarang lebih enak karena banyak pilihan lensa-lensa murah. Mungkin di era-era, saya kan era digital pertama ya. Belum pertama ya, pertengahan ya. Itu zaman DSLR untuk kualitas kamera lensa-lensa kayak gitu juga waktu itu juga gak ada ya. 35mm aja sekitar 2 juta ke atas. 7 Artisan untuk f1.4 ada yang harga 700 atau 900 ribu, murah sekali. Untuk kalau untuk Quad Blender sendiri memang image dari brand itu sendiri sejak dahulu dalam benak dan pikiran saya adalah itu brand mahal dan lensa manual harganya segitu. Menurut saya dulu sempat mikir mungkin saya akan punya lensa itu dan terus sekarang udah punya, ya udah itu aja gitu. Dan lensa ini cukup bagus gitu. Cukup bagus untuk Quadlander ya, Quadlandernya cukup bagus untuk di koleksi dan dipunya untuk seorang street photographer ya, atau cinematic atau bikin foto-foto liputan dalam wedding dokumenter. Ini cukup menarik menggunakan Quadlander ini. Dengan dua lensa itu ada memiliki perbedaannya sangat sangat berbeda, harganya juga sangat berbeda, kualitasnya sangat berbeda. Mungkin wajar teman-teman jika banyak salah kata dalam ucapan, dalam istilahnya mengulas tentang produknya 7 Artisan atau Quadlander, mohon maaf. Karena saya sebagai praktisi hanya mempraktekkan dan memberikan sebuah contoh hasil dari hunting itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Karena dengan adanya subscribe, like, share, dan komen dari teman-teman, itu menjadi power bagi saya, kekuatan bagi saya untuk berkarya yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi dalam bidang fotografi. Dan fotografi itu sangat luas, sangat-sangat luas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.